Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada satu unit televisi bekas ya. Dari keterangan pemiliknya ini kena petir ya. Kena petir, sudah dicoba servis, tapi kata tusernya nggak ada bahan ya, nggak ada alatnya teman-teman. Karena televisi ini katanya berasal dari negara tetangga ya, dari Malaysia. Katanya di sini nggak ada bahannya. Jadi ini sudah hampir berapa tahun katanya nggak dihiraukan di dalam gudang ini, jadi kondisinya seperti ini. Tapi kata pemiliknya ini pada saat disimpan itu layarnya aman ya. Ini TV Panasonic dengan tipe TH43D410K. Di sini ada tertulis made in Malaysia ya. Kita langsung bongkar. Oke, isinya seperti ini teman-teman. Ada beberapa rangkaian. Ini untuk rangkaian mainboard. Ada di sini. Ini untuk inverter backlight sepertinya teman-teman. Dia masuk ke sini ya. Berasal dari sini power supply, ini power supply. Dan untuk tikon, ini seperti biasa ya, tikon yang sering digunakan TV LED 40 inci ke atas. Nah, ini untuk tombol panel ada di sini. Biasanya kan untuk tombol panel itu nyambung ke mainboard langsung ya. Tapi ini dia nyambung ke power supply teman-teman. Kita belum tahu jalurnya. Yang jelasnya ini akan kita tes ya. Kita perhatikan dulu komponennya. Jangan sampai sudah ada yang dilepas sama tuser sebelumnya. Kita akan fokus ke area power supply dulu teman-teman. Ini kan kerusakannya mati total ya. Jadi tentunya kita akan fokus dulu ke area power supply. Tikon masih aman, mudah-mudahan ini layarnya masih normal ya. Oke, kita buka dulu untuk power supply-nya. Oke teman-teman, power supply sudah saya lepas ya. Ini kalau kita perhatikan untuk elko-nya nilainya 44 volt teman-teman ya. Ini juga 18 volt. Kalau kita kan biasanya 25 volt ya. 18 volt, ini 44, kita biasanya 50 volt. Oke. Tadi saya sempat cek juga sih teman-teman ya di Shopee. Ternyata untuk power supply-nya ada dijual ya. Kemungkinan memang pada saat pertama dibongkar ini kemungkinan stoknya nggak ada. Nah sekarang sudah ada dijual teman-teman ya, sudah banyak. Untuk power supply dan untuk mainboard juga sudah ada. Tapi kita akan tes dulu ya, kita akan cek dulu untuk power supply ini. Sebenarnya ini masalahnya di mana? Tadi untuk komponen saya lihat semuanya aman ya, belum ada yang dilepas. Kita akan langsung melakukan pengetesan tegangan pada power supply ini. Jadi ini kita lihat untuk elko-nya ya di area sekunder. Tadi yang 44 volt dan ini 16 volt. Itu dia. Saya akan langsung mengetes tegangan di pin elko tersebut apakah mengeluarkan tegangan. Kalau misalnya di sini ada tegangan, berarti area primer di sini normal teman-teman ya. Kita nggak usah ngutang-ngatik di bagian sini. Oke, langsung kita colokkan ya untuk power supply ini. Sudah kita colokkan dan akan kita tes langsung tegangan di elko sini teman-teman. Ini tadi yang 18 volt ya. Oke, ternyata keluar ya. Ini tegangannya sekitar 14 volt ya, 14-15 volt. Di sini di elko yang 44 volt tadi kita tes. Oke, ternyata keluar 34 volt. Ada. Saya akan coba dulu ya untuk pasang mainboardnya.
Oke, member sudah saya pasang. Lanjut saya tes. Belum ada yang menyala ya. Oh, ternyata lampu indikator menyala, teman-teman. Tadi sempat nyala hijau ya. Coba saya ulangi dulu. Nah, itu dia. Nyala hijau sebentar ya. Lampu indikatornya kita simpan di sini. Nanti pada saat saya colokan, teman-teman lihat ya, untuk lampu indikator ini menyala warna hijau. Oke, sudah saya colokan. Nah, itu dia, nyala hijau. Mati lagi. Coba saya tekan-tekan di sini. Apakah ada reaksi? Tidak ada reaksi, teman-teman. Coba saya standby-kan. Gak mau juga, teman-teman ya. Gak mau standby juga. Gak panas juga untuk chipset-nya. Saya akan tes kembali untuk tegangan tadi di sini di 18 volt. Masih ada 12 volt ya. Yang 40 volt lebih. Oh, ternyata di sini 29 volt ya. Yang Elko 44 volt masih ada. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ternyata penyebab kenapa tadi untuk lampu indikatornya ini nyala hijau sebentar itu disebabkan karena tegangan di power supply ini ternyata keluar, teman-teman ya, tapi dia keluarnya drop. Jadi kita bisa tes. Saya tes dulu ya. Di sini ada poin. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 16 volt, di sini 5 volt. Saya zoom sedikit. Itu dia. Ini 16 volt, yang ini 5 volt. Dan yang ini Elko 16 volt, teman-teman ya. Yang 2200 18 volt. Saya akan lakukan pengetesan tegangan ya. Teman-teman perhatikan untuk nilai di multimeter. Saya colokan TV dulu. Di poin sini yang 16 volt tidak keluar ya. Untuk yang 5 volt ada 5 volt ya. Cuma yang 16 volt ini tidak keluar, teman-teman. Di sini. Ini yang menuju mainboard. Kalau saya tes di Elko sini. Nah, itu dia, teman-teman ya. Dia terbaca cuma 13 volt. Tegangannya drop ya. Kalau misalnya saya lepas beban. Kita lepas beban. Kemudian kita tes kembali. Di sini di poin 16 volt. Tidak ada ya. Yang 5 volt tetap ada 5,2, dan di sini di Elko 16 volt. Nah, itu dia. Ini sudah naik ya 14,6. Tapi ini masih terhitung drop sih, teman-teman ya. Cuma tadi pada saat ada beban dia tegangannya sampai 13 volt saja. Bahkan turun 12 volt ya. Nah, sekarang kita sudah dapat petunjuk bahwa yang bermasalah itu di area power supply ini, teman-teman ya. Tegangannya drop, dan biasanya itu tegangan drop disebabkan oleh rangkaian feedback ya. Autocoupler di sini. Jadi akan kita bongkar dulu, dan kalau bisa langsung kita coba ganti ya untuk autocoupler di sini. Ada 3 biji. Akan saya coba ganti dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini dia autocouplernya ya. Ada 3 biji.
Ini menggunakan autocoupler dengan kode P785 ya. P785. Saya akan ganti dengan autocoupler 817. Oke, sudah kita ganti untuk autocouplernya. Teman-teman perhatikan untuk pin 1 ya. Untuk pin 1 autocoupler ini ada bulatan. Kita pertemukan saja dengan tanda yang ada di PCB. Pin 1 di sini, kalau yang ini pin 1-nya di sini, teman-teman. Oke, sekarang saya tes. Kita tes kembali, kita pasang. Setelah kita lakukan pergantian 3 buah autocoupler, saya langsung tes apakah TV-nya sudah bisa menyala dengan normal. Kita colokan. Oke, belum menyala sepertinya, teman-teman ya. Untuk indikator belum menyala. Saya coba tes tegangan di pin sini tadi. Ternyata masih sama, teman-teman ya. Ini masih terbaca 13 volt. Dia lanjut lagi, teman-teman ya, kita cari penyebab dari kerusakan TV ini, kenapa nggak mau nyala ya, dan tegangannya drop. Cuma kita sekarang ini fokus ke area feedback, teman-teman ya, area sini autocoupler dan rangkaiannya. Saya akan perhatikan dulu untuk komponen-komponennya. Nanti akan kita ganti kembali ya untuk autocoupler yang asli. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk area sini ya, untuk area feedback. Untuk jalur dari autocoupler ini kita telusuri, dia menuju kemana. Oke, teman-teman, setelah saya telusuri, di sini ada satu buah komponen tiga kaki ya, yang ini. Kalau saya telusuri untuk jalurnya itu dia nyambung ke sini untuk autocoupler yang ini. Kaki satu itu masuk ke sini, kemudian masuk ke komponen ini. Tadi saya perhatikan ternyata untuk kaki komponen ini sudah copot ya. Ini di bagian sini. Udah pecah sebagian, teman-teman. Cuma saya nggak tahu apakah ini penyebab kenapa tegangannya drop. Nanti akan saya perhatikan ya untuk kodenya berapa. Ini kalau saya telusuri masuk ke sini kaki autocoupler ya. Oke, teman-teman, tadi saya perhatikan untuk kode dari alat ini ternyata nggak kelihatan ya. Saya berinisiatif untuk mengganti saja. Tadi saya buka ini power supply Toshiba, LED Toshiba ini udah rusak. Tapi saya mau ambil komponennya yang ini. Ini kita telusuri saja untuk pin satunya. Pin 1 autocoupler ini kita telusuri. Tadi gabung ke sini ya. Dan saya telusuri tadi untuk pin 1 autocouplernya ini. Ternyata itu gabung di komponen ini. Jadi rencananya akan saya ambil untuk komponen yang ini. Untuk mengganti komponen yang rusak di sini. Kita coba saja, teman-teman ya, karena ini tadi saya lihat ternyata untuk kodenya nggak kelihatan. Saya coba saja, kita ganti.
Oke, sudah saya pasang teman-teman ya. Kita pastikan kakinya connect dengan sempurna. Sekarang kita tes apakah power supply ini sudah bisa bekerja dengan normal. Oke teman-teman, untuk power supply sudah saya pasang ya. Akan langsung kita tes apakah TV ini sudah bisa menyala dengan mengganti komponen kecil tadi. Untuk otocopper belum saya ganti yang ori ya, belum saya ganti yang asli tadi, masih otocoupler yang 817. Gak apa-apa, kita tes saja teman-teman. Kita colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, indikator sudah menyala hijau. Apakah mati? Oh, ternyata berkedip teman-teman. Alhamdulillah, bel sudah menyala nih. Sekarang saya coba intip untuk tampilannya. Kita lihat dulu tampilannya apakah sudah normal. Oke, sudah ada teman-teman ya. Tuh, tidak ada sinyal. Alhamdulillah, dengan mengganti komponen kecil tadi, cukup kecil ya. Nih, mungkin ini komponen 431 ya, TL431. Nah, itu dia. Alhamdulillah TV sudah bisa menyala dengan normal. Tinggal kita rapikan. Untuk otocouplernya yang ini nanti akan saya pasang kembali ya. Masih normal ini teman-teman. Akan kita rapikan dan akan kita tes menggunakan antena apakah TV ini sudah bisa menyala dengan normal. Oke. Oke, setelah saya tes beberapa lama, ternyata ini masih ada masalah teman-teman ya. Ini masalahnya di area panel. Kalau kita perhatikan untuk tampilan ini, dia kadang bergetar ya, seperti itu. Nah, itu dia. Tapi untuk kerusakan kali ini mungkin akan saya buatkan video tutorial yang lain ya. Jadi untuk video kali ini saya hanya fokus di perbaikan TV dengan kerusakan seperti tadi ya. Dia kadang mati total, kadang berkedip sekali saja. Jadi saya rasa cukup dulu ya teman-teman video kali ini. TV sudah bisa menyala alhamdulillah. Nanti kita lanjut tutorial yang lain ya untuk perbaikan di bagian sini, bagian panel. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.